Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ganda putri Indonesia Ripka Sugiarto yang akan debut di Indonesia Open 2022 bersama Feby Valencia mengaku akan fokus ke permainan di lapangan dan tidak memikirkan hasil pertandingan. Hal tersebut disampaikan Ripka saat konferensi pers bersama pebulu tangkis top dunia jelang Indonesia Open 2022. Ripka dan Feby sendiri akan langsung berjumpa lawan berat yakni ganda putri asal Korea Selatan Lee Song-hee, Shin Seung-chan yang menempati unggulan kedua pada turnamen berlabel Super 1000 tersebut. Ripka mengaku akan memperbaiki pola permainan dan kekompakan bersama Feby. Sejatinya Ripka dan Feby tampil mengejutkan di Indonesia Master usai mengalahkan ganda putri unggulan kelima Gabriela Stoeva dan Stephanie Stoeva. Indonesia Open 2022 sendiri akan berlangsung pada 14 Juni hingga 19 Juni mendatang di Istora Gelora Bung Karno. Fokus yang di lapangan sih yang paling penting sih. Itu harus benar-benar dijaga. Dan ini kan pertama kali sama Feby ikut Indonesia Open. Jadi lebih nanti lurus aja sih nanti mainnya. Gak usah dipikir menang kalah, karena kan namanya juga gak gampang ya. Jadi kita lebih fokus sama permainan.